Sahabat Yudeo senang bisa menjumpai Anda kembali dalam kelas belajar bahasa Ibrani Alkitab bersama saya Edward Tanok di Yudeo Channel. Kali ini kita akan membahas kata kerja perfect yang menerima akhiran ganti orang. Kata kerja ini menerima akhiran ganti orang yang berada di belakang atau di akhir kata kerja tersebut. Kita melihat terlebih dahulu Yeremia 19 ayat 14 berikut ini. Saya akan membacakannya. Wayavo Yirmeyahu mehatovet asher selaho Adonai sam lehinave. Waya amot bahatsar bet Adonai wayomer elkol ha'am. Wayavo Yirmeyahu mehatovet asher selaho Adonai sam lehinave. Waya amot bahatsar bet Adonai wayomer elkol ha'am. Di sini ada beberapa kata yang terlihat dengan arti masing-masing. Ini sekaligus menjadi penanda bahwa ini menjadi kosakata bagi Anda yang mau belajar bahasa Ibrani. Saya memberikan beberapa catatan di sini. Pertama, ada kata bo, kemudian ada kata tofet, kemudian ada kata salah, kemudian ada kata nafa. Lalu ada kata amat, lalu ada kata hatsar, lalu ada kata bet Adonai, ini adalah frasa. Kemudian ada kata amar di sana, dan ada kata sam. Lalu ada tanda di sini juga yang saya beri tanda lingkar itu, vokal holem waw. Nah ini merupakan bentuk dari akhiran ganti orang. Nah di sini unsur akhiran ganti orang ini ditambahkan di akhir kata kerja. Dan dalam hal ini adalah kata kerja perfect. Khusus untuk frasa bet Adonai, ini adalah dua kata yang secara sintaks itu memiliki arti teknis. Jadi bet Adonai itu artinya rumah Tuhan. Jadi nanti saudara yang mau belajar bahasa Ibrani boleh menerjemahkan sendiri atau membuat terjemahan baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Mari kita lihat lebih jauh mengenai akhiran ganti orang pada kata kerja ini, yaitu kata kerja perfect. Di sini terdapat bentuk kata kerja yang mesti dicermati di mana pada kata kerja perfect selalu terdapat kata kerja yang berakhir dengan konsonan, tetapi juga kata kerja yang berakhir dengan vokal. Dan kali ini kita akan melihat kata kerja yang berakhir dengan vokal dulu. Artinya bentuk kata kerjanya berakhir dengan vokal. Perhatikan Yesaya 26 ayat 15 berikut ini. Yesaya 26 ayat 16 maksud saya. Yesaya 26 ayat 16. Di sini ada kata pekaduha. Pekaduha. Nah, kata pekaduha ini, kalau kita lihat, ini merupakan kata kerja yang berakhir dengan vokal, yaitu pekadu. Pekadu. Oleh karena itu, ha di belakang atau ka di belakang itu, kaf dengan kamets di belakang, ditambahkan di akhir atau sesudah vokal surek. Jadi, ini tentu bisa kita lihat bagaimana bentuk akhiran dari kata kerja atau akhiran orang pada kata kerja perfect. Nah ini adalah akhiran, bentuk akhiran ganti orang pada kata kerja perfect. Nah kalau dia berakhir dengan vokal ini akan menjadi akhiran yang paling lazim digunakan. Nah, pada orang kedua maskulin tunggal di sini ada kata pekaduha, ini ada kata ha, di sini ada kata ka ya. Pekaduha ini mu atau you ya di dalam bahasa Inggris.
Kemudian kalau kita lihat berikutnya, di sini ada contoh. Nah, pada contoh ini kita bisa lihat untuk kata kerja perfect, bentuk kata dasar biasanya digunakan sebelum ditambahkan akhiran ganti orang, yaitu akan terlihat seperti ini. Jadi pada orang ketiga maskulin tunggal, pekat, karena ini berakhiran dengan dalet sebagai konsonan, maka dia tidak akan menggunakan bentuk ini, ya, tetapi akan menggunakan bentuk yang berbeda. Nah, karena ini adalah perhatikan di sini, pekaduha di sini, mereka, ini adalah mereka telah mengunjungi, ya, telah mengunjungimu. Nah, di sini berarti diterjemahkan telah mengunjungimu, pekaduha. Jadi orang ketiga maskulin jamak pekaduha berakhiran dengan vokal surek, maka ditambahkan model atau bentuk akhiran ganti orang yang ada di sebelah kiri, di tabel sebelah kiri itu. Ini perhatikan baik-baik. Jadi tanda di mana di situ saya memberikan satu space khusus, tanda tersebut adalah tanda di mana menjadi letak ditambahkannya akhiran ganti orang yang ada di tabel sebelah kiri. Kita lihat lagi bagaimana kalau kata kerja itu berakhiran dengan konsonan. Nah, ini tabelnya. Atau ini adalah bentuk akhiran ganti orang jika kata kerja itu berakhiran dengan konsonan. Tadi kan pekadu, berarti surek di belakang, maka yang digunakan akhiran ganti orang adalah berbeda. Dan ini kita akan melihat bagaimana kemudian kata kerja itu berakhiran dengan konsonan. Yeremia 26 ayat 12. Mari kita lihat di sini ada kata selahani. Selahani. Sebenarnya pada Yeremia 19 yang tadi kita baca di awal ada kata selaho. Itu sama saja. Jadi selah itu berarti berakhiran dengan konsonan het, kemudian ditambahkan akhiran ganti orang salah satu dari sini. Dari contoh atau bentuk akhiran ganti orang pada tabel yang ada di sebelah kiri ini. Nah, ini selahani. Perhatikan ini adalah orang pertama umum tunggal ada di sebelah kiri paling bawah. Ani. Atau biasanya kalau dia misalnya dengan pausal, dia akan mengambil bentuk kamets. Oke. Nah, lihat di sini kata kerja ini berakhiran dengan konsonan het, jadi selah. Maka ditinggal ditambahkan bentuk ini. Jadi salah satu dari akhiran ganti orang ini tinggal ditambahkan pada bentuk kata kerja tersebut. Oke. Jadi kalau dia misalnya dimulai atau berakhir dengan konsonan, maksud saya seperti ini het, maka akan tinggal ditambahkan akhiran atau bentuk akhiran ganti orang seperti di sebelah kiri ini. Kita lihat di sini. Jadi untuk kata kerja yang di samping ini menjadi contoh saja, dan kita akan bisa menggunakannya dengan menggunakan akhiran ganti orang untuk vokal maupun akhiran ganti orang untuk konsonan. Ini sama saja, ini adalah penanda ya, untuk khususnya kalau akhiran ganti orang itu ditambahkan pada kata kerja. Untuk feminin saya kira tidak jauh berbeda. Tadi maskulin contoh semua yang saya angkat ke sini atau saya jelaskan. Dan untuk bentuk feminin adalah seperti ini. Jadi bentuk feminin bisa tunggal bisa jamak seperti ini. Dan kalau kita lihat ini tentu kalau mau ditambahkan tinggal juga menambahkan akhiran ganti orang ini. Ha, lalu kaf dengan swa, berarti ini adalah swa diam, lalu ni, kemudian nun sofit atau nun final, lalu ken dan nu. Jadi tinggal misalnya kalau kita mau katakan mengunjunginya feminin, ya, visit atau mengunjungi dia perempuan, maka tinggal kita tambah di situ pekadha, pekat ha,
Karena ini kalau misalnya orang ketiga feminin yang diambil, jadi pekat H. Oke, kemudian kalau kita misalnya mengunjungi mereka misalnya, nah tinggal diambil pekadun. Gitu. Jadi ini adalah contoh di mana kita bisa menggunakan atau contoh ini untuk kita bisa mengidentifikasi kata kerja itu ternyata menerima akhiran. Dan dalam hal ini adalah kata kerja perfect. Ini merupakan contoh untuk kata kerja perfect yang menerima atau memiliki akhiran ganti orang pada paradigmanya atau pada bentuk di mana sering muncul di dalam bagian-bagian dalam perjanjian lama. Selamat belajar, sukses, shalom.